Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi perbincangan kita daripada ayat-ayat Allah di dalam surah Nuh. Dalam kuliah yang lepas kita berhenti sampai ayat yang ke-15, iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam taraw kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit itu bertingkat-tingkat? Itu telah pun kita bincangkan. Mudah-mudahan ada yang kalian kita yang ingat lagi lah apa yang telah kita bicarakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala ajak kita, paksa kita yang baca cerita ni, untuk membayangkan, untuk menggambarkan bagaimana situasinya Nabi Nuh alaihi salam apabila berdakwah kepada kaumnya malam dan siang ratusan tahun. Allah nak gambarkan kepada kita bahawasanya Nabi Nuh ini telah menggunakan segala macam teknik, strategi, topik yang boleh mendekatkan kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ayat yang kita baca hari itu dan hari malam ni, insya-Allah Nabi Nuh cuba tarik perhatian kaumnya untuk berfikir, untuk ta'ammul, maksudnya untuk perhatikan alam ini. Pasal tu dalam ayat yang lepas yang kita baca tadi ni ialah Nabi Nuh tanya kepada kaumnya, "Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Taala menciptakan 7 langit itu bertingkat-tingkat?" Maknanya suruh pandang ke atas. Mula-mula sebelum tu untuk ceritakan tentang penciptaan diri kan. Manusia ini atwara, ada peringkat-peringkat kehidupan. Dalam ayat yang itu Allah suruh pandang naik ke atas. Nabi Nuh ajak kaum dia untuk berfikir. Dakwah ni tuan-tuan, dia memang akan menyentuh dua benda. Yang pertama akal, yang kedua hati sanubari kita. Ada orang dia tak sempat nak berfikir tapi hati dia boleh tangkap. Ada orang yang dia perlukan kepada rasional, dia perlukan kepada sesuatu yang dia boleh faham, dia boleh berfikir. Dan itu telah diusahakan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Dan tak sama pengalaman antara satu keadaan dengan satu keadaan. Tetapi secara umumnya orang-orang yang bergelar pendakwah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena ambil kira dua benda tadi. Sama ada khitab dia, sama ada bicaranya itu menyentuh perasaan ataupun menyentuh akal. Dan kalau kita tengok bicara Quran itu, bicara, menyentuh akal itu sangat penting. Menyentuh rasional. Dan kita nak sebut tuan-tuan ni dalam tempoh esok ada penamaan calon apa semua kan. Cubalah setiap jentera daripada setiap parti yang bertanding untuk sentuh akal. Sentuh akal, bagi rasional. Tu siapa condemn orang lain, jangan pergi maki hamun orang.
Jangan maki hamun, jangan provok, jangan pislongkak sampai isi dalam kain. Bagi tahu secara rasional. Suruh berfikir. Dan bila suruh berfikir, kena bentangkan fakta. Ni kalau ada jentera-jentera parti, mana-mana partilah, tak apalah, mana pun tak apa. Tapi sekurang-kurangnya kita nak mencerdikkan rakyat negara kita, bangsa kita, warga kita, supaya tidak melaksanakan satu benda tu memilih dalam bentuk yang main hentam saja, secara membabi buta, tak ada fikir apa, ikut tentu hala. Kalau kita belajar tentang dakwah, akan ada unsur elemen sentuhan sentimen perasaan, ya itu memang ada. Dan ada juga yang lebih penting ialah merasionalkan akal, dan ini lebih kekal. Merasionalkan akal itu dia akan lebih, dia akan ada kekuatan yang lebih berbanding orang yang diserukan secara terkejut tergempak. Kan kedulu masa Al-Quran ini tiba-tiba hilang, tulisan hilang daripada mushaf kan, ada rasanya dekat 2-3 kali jadi benda tu. Salah satunya jadi tahun 1998. Hak tu yang paling banyak rasanya. Dandan, hak mana yang kaki clubbing, yang mana berdandan baik sat. Ada 3 hari kot. Pasal masing-masing takut nak kiamat. Terkejut. Bila kemudiannya dapat dibuktikan ada salah cetak, dan lepas tu tak ada dah laku benda tu, tak tunggu-tunggu, tak kiamat-kiamat pun, dia balik asal. Dia balik asal. Pasal kalau sekadar sentuhan emosi dan sentimen, dia belum betul-betul kuat. Tetapi bila sentuhan itu sentuhan rasional yang membangkitkan kesedaran, insya-Allah yang itu dia lebih mendasar. Pasal tu kalau orang yang berjuang, mana-mana tempatlah dia berjuang, apa pun keadaan dia, kalau hanya kerana dia marah, tak puas hati sesuatu yang berkaitan dengan diri dia ke adik-beradik, bukan tak dasar yang dia faham, benda tu pun tak lama. Tak lama, pasal dia sekadar sentimen. Hilang benda tu, hilang. Dia perlukan sesuatu yang lebih kuat asasnya. Dan ternyata khitab Al-Quran, kalau kita baca kisah Nuh alaihi salam ini, dalam beberapa ayat yang kita baca sebelum ini, memang mengarahkan kepada rasional akal, dan seterusnya menyentuh jiwa. Dalam ayat ini, selepas disuruh melihat ke langit bagaimana Allah Ta'ala ciptakan ia bertingkat-tingkat, Allah suruh pandang pula Nuh, yang ada di langit tu apa? Banyak kalau nak ceritakan, Arab dulu ke umat dulu, dia tahulah tentang bintang, buruj dan sebagainya, yang macam kita sebut sebelum ni. Tetapi ada satu benda yang jelas nampak depan mata, bulan, bulan tu duk nampak kan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu melalui lidah Nabi Nuh alaihi salam dalam ayat yang berikutnya, wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Ayat ni kena ambil lanjutan daripada yang awal tu. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat? Maknanya pergi tengoklah. Tak nampakkah? Cuba tenung tengok. Bagaimana Allah Ta'ala itu boleh mencipta langit itu bertingkat-tingkat. Dan Allah jadikan Al-Qamar. Al-Qamar itu bulan. Para ulama tafsir bincangkan tentang maksud Al-Qamar itu yang macam mana. Al-Syeikh Jamaluddin Al-Qasimi menyatakan perkataan Al-Qamar itu bukan maksudnya bulan hak satu yang nampak itu sahaja. Ia membawa maksud jenis bulan. Sebahagian ulama yang lain sebutkan ayat itu nak menggambarkan bulan yang kita nampak. Bulan yang kita nampak itu, apa cerita dia? Allah Ta'ala kata, Allah jadikan bulan yang kita nampak itu nur, cahaya. Allah jadikan bulan yang kita nampak itu cahaya. Itu satu. Wasyamsa siraja. Dan matahari itu sebagai siraj. Siraj ini ialah umpama obor. Satu sumber, apa nama kita panggil?
satu bentuk, satu alat yang menghasilkan cahaya. Jadi Allah Ta'ala cerita dalam ayat ni, Nuh bagi tahu kepada kaumnya yang Allah jadikan bulan itu cahaya, matahari itu sebagai obor. Apa maksudnya di situ? Kajian saintifik moden, moden tak moden pun lama dah tu kan, 400 tahun juga yang tahu, bahawasanya bulan itu, pada zat bulan itu sendiri, gelap gelita, apa pun tak ada. Bulan bukan sumber cahaya, bulan tu gelap. Kalau kita pergi memang dia gelap. Habis tu pasal apa yang bila kita nampak di langit dia terang berderang? Macam malam ni baru malam 12, malam 12 tak, malam 12 dah nampak dah kan. Malam-malam esok kan dia dah mula terang kan, bulan mengambang tu 13, 14, 15 tu bulan purnama. Pasal apa bulan tu bercahaya? Di situ sebenarnya keindahan bahasa Al-Quran nak terangkan kepada kita, dan ia selaras dan seragam dengan maklumat saintifik yang ditemui oleh para cendekiawan. Bahawasanya bulan itu tidak mengeluarkan cahaya, dia tidak menghasilkan cahaya, tetapi Al-Quran katakan dia itu cahaya dan kita di bumi nampak dia bercahaya. Yang itu tak ada percanggahan apa. Timbul persoalan sekarang ni ialah, habis tu cahaya bulan tu mah daripada mana? Cahaya bulan itu, kalau yang belajar sains kata, ia merupakan pantulan daripada cahaya matahari. Matahari yang memancarkan cahaya, matahari itu sebagai sumber cahaya. Itu yang disebut, ayat ni kata, siraj. Sebagai obornya di situ, lampunya yang tu. Dia keluarkan cahaya dia, siang kita nampak matahari itu bercahaya, memang tu cahaya dia. Dan cahaya yang memancar itu disebutkan oleh ulama tafsir, dia kata macam, dia kata bulan ni umpama cermin yang memantulkan. Jadi cahaya daripada matahari itu terpancar, bulan dok datang ni, bila pantulan tu, cahaya tu kena pada bulan, bulan itu memantulkan cahaya, kita di bumi nampak bulan tu bercahaya. Hakikatnya itu bukan cahaya bulan, itu cahaya daripada matahari. Jadi itulah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahawasanya Allah menjadikan bulan itu cahaya, kita nampak dia cahaya, dan Allah jadikan matahari itu sebagai obor. Pasal obor itu yang menerangi, mengeluarkan cahayanya, dipantul oleh bulan, dapat kat kita. Faham kan? Pasal tu kalau kata bulan belah sini, kita bumi bergerak melindungi cahaya matahari, bulan jadi apa? Gelap. Tak nampak tu gerhana bulan. Jadi nampak tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ajar kita ada maklumat sains di dalam surah ini, dalam ayat ini. Dan dia tak canggah pun dengan fakta yang ditemui oleh para saintis. Dan sekali lagi, untuk kita berfikir bagaimana Allah Ta'ala suruh sampaikan kepada umat, umat Nabi Nuh ni zaman dulu, dan juga kepada kita, bahawasanya ini merupakan pengaturcaraan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang buat benda tu semua, Allah yang buat. Jadi di satu sudut kita fikirkan, adakah mungkin perbicaraan ini sekadar nak tarik perhatian kaumnya bahawasanya Allah Ta'ala ciptakan. Mana kita fikir cara simple, oh, bulan itu sebagai cahaya, punca cahaya daripada matahari, sekadar begitu? Ataupun mungkin juga yang kita bangkitkan hari itu ni, kemampuan saintifik yang ada pada kaum Nuh ketika itu sudah mencapai ke tahap boleh memahami keajaiban dan sistematik di dalam pusingan dan peraturan alam ini. Barangkali begitu. Timbul lagi satu-satu isu di kalangan apa nama orang-orang yang mengkaji benda ni.
Ayat ni cuma sebut tentang Al-Qamar, satu bulan. Tapi bila kita naik ke langit, kajian angkasa mendapati bulan yang ada di langit bukan satu. Kan? Satu tu bulan untuk bumi, tak di langit. Kalau pi tengok planet yang lain, planet yang lain pun ada bulan juga. Satu bulan, ada yang tiga bulan. Ada planet sampai tiga bulan dia, dia pusing begitu. Kita pun tak nampak lah kan, pasal kita tak duduk planet tu. Tapi memang secara pengajian angkasanya, maklumat ni tahu, orang belajar sains pun tahu, geografi pun tahu, di langit tu pada bulan, apa nama, pada bumi pula, planet-planet yang ada, setiap planet tu ada bulan. Jadi timbul persoalan, kenapa Quran sebut satu bulan sedangkan bulan sebenarnya ada banyak? Ha, di situ yang diberi jawapan oleh Al-Qasimi tadi, dia kata perkataan bulan dalam ayat ini, Al-Qamar, bukan merujuk kepada satu yang kita nampak tu sahaja, tetapi menunjukkan kepada jenis bulan. Semua bulan yang ada pada setiap planet itu bentuknya macam yang kita nampak, iaitu dia bercahaya, tapi bukan cahaya dia, cahaya datang daripada matahari. Jadi itu kalau nak faham yang ni, isu ni tuan-tuan, pertama dia kena belajar sains, dia kena tahu ilmu sains. Baru timbul isu yang macam ni. Kalau tuan-tuan tak belajar, tak tahu, kita cuma nampak yang di langit tu satu lah. Kalau dekat-dekat pilihan raya, nampak banyak lah kan dekat bawah. Yang keduanya ialah belajar ilmu bahasa. Dalam bahasa Arab, dia ada kesenian dia sendiri, perkataan Al-Qamar. Ada huruf alif lam itu, kata Al-Qasimi, menggambarkan lil jinsi, menunjukkan bentuk, menunjukkan jenis. Maknanya semua bentuk bulan macam itulah keadaannya. Dan ada pandangan ulama tafsir yang lain, tapi semua itu tidak menafikan kewujudan bulan-bulan yang lain pada planet-planet yang lain. Baik. Ayat yang seterusnya. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Allah menumbuhkan kamu dari tanah. Dalam ayat ini tuan-tuan, disambung lagi. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya, yakni pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Tadi cerita tentang langit, yang ini cerita tentang tanah pula. Allah Ta'ala sebutkan bahawasanya Allah jadikan, Allah tumbuhkan kita ini daripada tanah. Di sini, kalau yang jelas, yang diciptakan dari tanah sebenarnya cuma seorang. Yang betul-betul kata tanah tu diambil dan dijadikan manusia seorang, iaitu Adam alaihi salam. Tapi dalam ayat ini Allah gambarkan macam kita semua ni ditumbuhkan daripada tanah. Apa maksudnya? Ayat ni pasal kita katakan hanya Adam sahaja yang betul-betul diciptakan daripada tanah. Pasal dalam ayat yang lain, hari itu kita bincangkan tentang peringkat kejadian manusia itu, kan ke kita daripada titisan air mani. Dalam surah Al-Mu'minun sebut, dalam surah Al-Qiyamah sebut, kita daripada titisan air mani. Tapi bila mai kepada ayat ini, Allah Ta'ala kata, Allah jadikan kita daripada tanah. Ambatakum ni maknanya tumbuhkan kita daripada tanah. Jadi maknanya dia macam, sebenarnya ada satu mesej yang lain yang perlu disampaikan, yang nak disampaikan. Baik. Jadi kerana itu para ulama menyatakan, seperti yang disebut oleh Az-Zuhaili, dia kata Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam alaihi salam, daripada tanah. Allah ciptakan Adam tu daripada tanah, kemudian dia membesar, tumbuh dan berkembang. Gambaran berkembangnya manusia ini semacam berkembangnya tumbuh-tumbuhan. Kalau budak-budak sekolah menengah dia belajar sains,
Lah ni tak tahu silver tingkatan berapa. Mungkin 3 kot. Kalau dulu-dulu zaman saya belajar dulu tingkatan 2 belajar. Yang dipanggil apa? Proses pembiakan dan persenyawaan. Kan? Dia ada sampel manusia, dia ada katak, dia ada binatang-binatang dan ada tumbuh-tumbuhan. Kan? Jadi sebenarnya semua benda hidup ini dia ada bentuk persamaan. Untuk dia berkembang dia perlukan kepada proses pembiakan. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala suruh umat, suruh kita dan dalam bicara Nuh ini kepada kaum dia untuk gambarkan pertumbuhan. Pasal pokok-pokok ada di sekeliling mereka ni. Jadi Allah Ta'ala tumbuhkan kamu, maksudnya tumbuhkan Adam daripada tanah dan menjadi berkembang dan berkembang. Itu dipanggil berkembang. Bagaikan tumbuh-tumbuhan. Yang tu satu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian dalam pandangan yang lain, ulama huraikan juga, manusia ini tumbuh, walaupun Adam daripada tanah tadi, manusia yang lain daripada titisan air mani, tetapi pertumbuhan manusia ini semuanya membabitkan tanah. Pasal tu, ambatakum minal ardi, ditumbuhkan daripada tanah. Pasal kita bila nak membesar, kita perlukan kepada sumber makanan. Kita perlukan sumber makanan. Sumber makanan itu datang daripada mana? Sumber makanan datang daripada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi. Datang daripada haiwan. Haiwan itu untuk kita makan, ambil protein dia, ambil daging dia, ambil apa semua tu kan. Haiwan tu pula main mana datang tubuh dia besar macam tu. Rabau, lembu yang kita sembelih, yang kita makan, macam mana? Apa yang menyebabkan dia boleh membesar begitu? Dia pun makan, rabau makan, lembu dan rabau makan rumput. Kambing pun makan rumput, akan tak cukup rumput yang orang bagi. Kalau kata kambing, setengah-tengah tempat, dia makan habis pas pokok bunga rumah orang. Kan? Tengah-tengah kampung tu, habuan nak bagi berdosa, jenis bukan takat kambing kerabat naik atas tangga makan, makan bunga, pasu bunga tu. Lembu pun naik sila atas tu. Belah Pinang tak ada takut kampung macam tu kan? Ada ke lagi? Mana ada dah. Nu kalau belah ulu-ulu, belah selama apa semua tu, bukan kata kambing naik atas rumah, naik tangga. Lembu naik atas tangga. Naik tangga rumah, duduk depan rumah tu. Pasu bunga atas, kan orang kampung kan suka letak pasu bunga, tak nak tangga tu kan. Tak tinggal apa dah. Semua kena makan. Lepas tu lembu tu kan bersidai duduk tepi kepala simpang macam tu. Jangan kata ya berak, tek lembu tu selerak penuh atas jalan. Dulu lembu belah seberang ni pada juga duduk tepi kepala simpang tu. Lori kah, kereta kah, motor lalu dia buat tak heran je. Satu je. Dengar lori bandaran, lori majlis, clear jalan. Lembu berhenti. Dia tahu kalau hak ni main, mana dia kena tangkap. Itu tu belah-belah mengkuang tu ada tu. Dulu lah, 15 tahun dulu macam tu lah. Alah dia tak nak cerah dia kot. Dia pun pandai pergi makan tempat lain. Jadi nak ceritanya ialah makanan manusia untuk tumbesaran, tumbuh dan membesar ialah daripada sumber tanah. Ayak yang kita gali pun, kita korek pun, minum ayak mineral cari mana tu. Daripada bukit tu daripada gali sampai ke dalam, ambil sumber ayak daripada dalam tanah kan. Jadi itu yang kita boleh faham ayat ni. Allah Ta'ala beritahu wallahu ambatakum minal ard, Allah tumbuhkan kamu daripada bumi, daripada tanah ni. Sebagaikan tumbuhan nabata. Jadi macam mana bila kita fikir yang tu tuan-tuan, kita kena tengok tumbuhan. Allah samakan kita dengan tumbuhan. Kita nampak depan mata tumbuhan. Mungkin kalau yang tanam durian, lah ada durian lagi kah? Kalau ada lagi boleh makan lagi kan? Durian tu lama lah, umur dia panjang kan? Kita tanam, tak pergi lama lagi. Tapi pokok-pokok yang lain, mungkin pokok bunga, mungkin sebahagian daripada pokok yang kita tanam tu, depan mata kita, kita boleh nampak. Dia tumbuh, elok, mekar, subur, lepas tu dia layu, dia kering, dia mati. Kita boleh nampak itu dalam kehidupan seharian kita. Kita boleh tengok. Itulah sunnatullah, ketentuan Allah
peraturan Allah Ta'ala untuk tumbuh-tumbuhan. Dia naik daripada kecil. Kadang-kadang kalau yang jenis rajin menanam, kita akan ambil daripada biji benih, kita akan balut dia, bungkus dengan kapas, rendam dengan air. Biar lama dia tumbuh tunas. Lepas tumbuh tunas, kita pun ambil, letak dalam polybag, isi dengan tanah hitam, tanah merah, apa semua kan. Bubuhlah apa nama benih dia tu dalam tu. Kan? Macam tu kan? Kita letak, lama sikit dia tumbuh naik, besar macam tu. Kalau orang tu berniaga, dia bawa banyak-banyak tu, dijual ke orang pula. Orang yang ambil, bawa polybag tu, dia letak kat tempat dia, tanam dalam pasu bunga besar ke kecil ke. Cukup tempoh dia koyak pula plastik tu, bagi kekal dia naik membesar. Lepas tu dia naik besar, tinggi-tinggi-tinggi-tinggi, dah dekat dengan rumah kita apa semua. Kalau pokok durian, terpaksa kita buang, cantas buang. Kalau nak perbesar rumah, kita kena kerat buang pula pokok tu kan. Matilah pokok tu. Benda yang hari-hari kita boleh tengok keadaannya. Ada ketikanya kita tanam dengan elok, tiba-tiba kita tak ada nak rawat, datang pula ulat, datang pula apa semua, dia makan kering daun tu kan. Daun tu dimakan ulat. Dia akan jadi kering, dia akan jadi merekot, dia jadi rapuh. Kita pegang, perah dia jatuh. Nah, itu yang Allah Ta'ala gambarkan tentang Abrahah dan tentera bergajah. Dalam surah tu, Fil. Dalam surah Al-Fil, Allah Ta'ala cerita, ka'asfim ma'kul, bagaikan daun yang dimakan ulat. Daun yang dimakan ulat tu, dia bukan sekadar yang berlubang-lubang tu, tapi kesan daripada selepas dimakan ulat, dia akan jadi kering, dia akan jadi hitam, dia akan jadi rapuh, pegang, berderai. Jadi tentera bergajah yang cuba menyerang Kaabah pada zaman kelahiran Nabi SAW tu, dia jadi lepas kena dengan burung ababil, tayran ababil, tarmihim bihijaratim min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi macam tu, mana orang main pegang boleh jatuh luruh. Gajah tu jadi macam tu. Sebesar-besar gajah tu. Siapa kemarin dia ambil gambar dekat bajar, dekat laluan titi wangsa kan, lembuh raya tu kan, kau punya besar gajah tu. Bayangkan kalau gajah tu bukan seekor, tentera bergajah dia ada ratus gajah. Besar lagi daripada tu, pegang luruh. Ka'asfim ma'kul. Jadi semua ini bukan perlambangan, itu ialah gambaran, dan gambaran itu ialah hakiki, benda yang pernah berlaku. Supaya kita yang melihat berfikir. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, Allah jadikan kita, Allah tumbuhkan kita sama macam tumbuhan tu, supaya kita tengok tumbuhan tu dia membesar. Bila tak dijaga, dia dimakan ulat dan dia boleh luruh, dia boleh jatuh, dia boleh mati. Serupa dengan kita. Yang orang yang pergi ke bendang, dia boleh bercucuk tanam. Daripada proses mula bendang tu, dia tahu dengan bersih tanah, gemburkan tanah, serak apa nama, kalau zaman dulu buat petak benih padi kan. Ha, kalau zaman dia orang main serak, serak benih, main serak dengan mesin apa semua, bagi kumbang semua kan. Kemudian antara padi dengan lalang sama naik, nak kena buang lah apa semua tu. Bila dia naik menguning, membesar, dia tumbuh, dia menguning. Mana daripada hijau, dia naik jadi kuning. Lepas kuning tu dia pakai tunduk kan, kita akan ambil apa nama mesin padi, kan tuai semua hasil padi, dah sekali semua kering. Kering daripada kuning, dia akan jadi gelap, dia jadi hitam, jadi jerami. Jerami padi tu kita bakar pula kan. Itu yang kita nampak. Kalau tuan-tuan pergi Turki, kita sini tengok padi ni sejauh mata memandang kan, kalau belah jalan belah Kedah apa semua tu. Kalau di Turki, dia ada ladang bunga matahari. Bunga matahari tu, yang orang buat kuaci macam tu kan. Sebesar-besar ladang tu, kalau musim dia sedang mekar tu, dia semua kembang ni. Kuning tengok. Kalau kita main lewat sikit, dia dah mula nak main pipi panas sikit. Yang kuning tu, tinggal kelopak tu kuning, hak dalam tu dah jadi hitam. Dia dah bertekulai dah. Hitam tengah-tengah, kuning campur hitam. Dah lama dia nak jadi layu, nak jadi habis tu. Itu yang kita nampak. Allah cerita yang ni untuk kita tahu tumbuhan dia dah boleh naik membesar dan akhirnya dia akan mati. Kalau tumbuhan yang sebanyak-banyak itu, pokok yang besar macam tu pun Allah boleh buat, yang duduk di bukit tu kan, sebesar-besar pokok hijau apa semua, sekali orang tarah orang apa semua tebang habis macam tu. Kita pun elok tegak macam ni, kalau orang tarah kita pun habis. Jadi itu merupakan satu tarikan akal untuk kita berfikir dan menyedarkan hati sanubari kita. Kita tak akan terus membesar, kita tak akan terus kekal di dunia ni. Kita akan mati seperti mana tumbuhan juga mati.
Cerita dia nak bawa kita bahawasanya kita tidak akan mati. Hidup ni tak kekal lama. Itu yang nak kena berfikir. Itu yang nak kena tenang, tengok siapa yang kaki yang lepas-lepas pencen, duduk bersila, duduk ambil kursi kecil, duduk depan pokok bunga kan, duduk main korek tanah sikit, buh baja. Tenang tengok pokok tu, hak ni mati, siap ganti pokok lain pula. Kita pun akan jadi begitu. Lalu Allah Ta'ala sambung ayat ini dalam ayat yang berikutnya tadi ni, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam tanah. Kita akan balik semula ke tanah. Bilanya akan balik ke tanah ni? Lepas kita mati. Mati kita, orang simpan kita dalam tanah tu yang belakang tu kan. Kuat kan tu kan. Kalau kita rasa tak warna insaf, balik keluar isyak dia tengok lot mana sat dia akan jadi hak kita. Sini tak, kita tak nampak ada tempah lot kat sini. Ada setengah-setengah tempat perkuburan, depa memang dah siapkan batu macam batu sempadan tanah tu kan. Seketul-seketul tu boleh tempah lot tu. Oh. Kalau siapa yang pergi perkuburan Baqi' di Madinah dekat Masjid Nabi tu kan. Situ tu siapa yang besar masuk, depa memang dah siap gali lubang dah. Tutup dengan besi ya tepi tu, mengadang tu. Siapa yang ziarah tengok lubang tu kosong, lubang tu kok boleh masuk dalam tu bila tak. Dia akan sebenarnya bila kita masuk, kita tengok, dia akan menyentuh perasaan. Hari ini aku berdiri di atas tanah, tak tahu bila nanti aku akan duduk dalam tanah. Dan Allah Ta'ala bagi tahu kita hak ini. Thumma yu'idukum fiha. Tadi Allah tumbuhkan kita daripada tanah, kemudian Allah kembalikan kita semula ke dalam tanah. Dan dalam ayat ini, sirah ayat, bentuk ayat yang digunakan ialah dia, yakni Allah Ta'ala yang mengembalikan. Bukan kita pilih, bukan kita sendiri pergi masuk, tapi Allah yang kembalikan kita. Kita tak tahu bi ayyi ardin tamut. Allah Ta'ala kata, kamu tak tahu di mana, di tanah mana yang kamu akan mati. Tahu tak kita mati kat mana? Tak tahu. Tuan-tuan membesar daripada kecil sampai ke besar, duduk di mana? Barangkali duduk di belah Sungai Ara, bayang baru, bayang lepas ni kan. Tiba-tiba dapat panggilan pi haji bila 2018, pi haji. Pi tu pi terus sana. Tak pernah keluar negeri, tak pernah pi mana, kapal terbang tak pernah naik, sambil tengok je pasal dekat kan. Katalah tak bila dapat pi haji, pi bila pi sampai sana, situ Allah tak lambik kita. Tak pernah terjangka pun, tak pernah fikir, tak pernah tulis dalam diary pun hari ni aku nak mati kat sini. Tak. Orang duduk belah ceruk mana, duduk tulis kerana tugas terdampar, pergi lepas, duduk belah Johor, duduk belah Selangor, belah mana, sampai Pening. Duduk sini, dah selalu mati kat sini. Tak pernah terfikir pun nak mati kat sini. Ha, ada orang duduk, mungkin duduk tempat lain, dia kira pergi lepas pencen nak balik kampung. Tak dan balik kampung, pitah mana-mana, melancong pun mati di sana. Kita tak tahu kita mati bila, kita tak tahu kita mati di mana, dan benda tu bukan dengan pilihan kita. Sama ada kita sedia ataupun kita tak sedia, kita mau ataupun tak mau, Allah Ta'ala yang aturkan benda tu, Allah buat. Dan ayatnya mengatakan thumma yu'idukum, dia yakni Allah Ta'ala yang mengembalikan kita ke dalam tanah untuk bagi tahu kepada kita, kita ni sebenarnya kerdil je. Kita ni sebenarnya bukan hebat dalam mana. Pandai macam mana pun kita, kehidupan kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hebat pun kita, duit juta-juta yang ada pada kita sekalipun, dia bukan boleh menyelamatkan kita daripada kedatangan malaikat maut. Tak boleh bayar upah pada malaikat maut ni. Kita mungkin kalau hari mengundi pergi bayar duit, tak sampai mengundi, hampir kelain. Orang boleh buat yang tu. Barangkali ada, barangkali tidak. Orang boleh bagi duit hang pergi mengundi lagi, hang undi sekian-sekian dengan lambang apa semua, bagi duit boleh. Malaikat maut dia main kat kita, kita bukan boleh bagi duit kat dia, hang tak usah bayar, tak usah main cabut lagi, tunggu esok lusa kah? Tak ada. Dia akan main, melaksanakan tugas dia. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Ta'ala kata, bila datang kepada kamu ajal,
maka kamu datang kepada mereka itu ajal tidak boleh minta dicepatkan dan tak boleh minta ditangguhkan walau sesaat. Jadi ayat ini kata Allah Ta'ala kembalikan kita ke dalam tanah. Berapa lama nak duduk dalam tanah ini? Wallahu Ta'ala a'lam. Berapa lama kita pun tak tahu. Ada adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang dah duduk belakang tu kan, berapa lama nak duduk situ tu sebelum dibongkarkan kembali, kita pun tak tahu. Tapi sampai masanya, minal ajdathi yansilun, selepas ditiupkan sangkakala, wa nufikha fis-suri, kan ditiupkan sangkakala, Allah Ta'ala kata tentang ajdas, tentang mayat-mayat yang ada dalam tanah itu akan dibongkarkan, akan naik. Dan ayat ini menyatakan yang sama juga dalam bentuknya, iaitu wa yukhrijukum ikhraja, Allah yang keluarkan kamu dengan sebenar-benarnya. Makna kata bila ditiupkan sangkakala, tiupan kita panggil sangkakala lah kata terjemahan kita kan, as-sur dalam surah Yasin disebutkan, tiupan yang pertama menghancurkan seluruh isi dunia, langit berkepul-kepul runtuh, bergoncang bumi, bukit runtuh, semua sekali akan habis, mati hancur berkecai. Kita tak ada nak gambarkan dengan akal. Kita boleh bayanglah kot, tengok gambar yang mereka buat filem tentang hari kiamat ke apa tu, lebih kurang kalau nampak yang tu mengerikan, kiamat jauh lebih mengerikan daripada tu. Habis dah hancur semua, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, pakat-pakat keluar balik. Yang tu kita tak usah tanyalah, macam mana nak bangkit, dah mati, dah berkecai, boleh bangkit balik kah? Tuan-tuan takkan nak tanya yang tu kan? Yang tu tu memang ada orang tanya. Golongan yang engkar kepada Nabi dan Rasul zaman berzaman, antara benda yang mereka engkar yang tu lah. A'idha mitna wa kunna turaban wa izaman a'inna lama ba'uthun. Adakah selepas kami ini dimatikan, kami dah mati dan kami bertukar menjadi tanah dan tulang belulang hancur apa semua ni, takkan kami akan dibangkitkan? Itu antara yang dipertikaikan. Kita yang duduk dalam masjid ni tak pertikai benda tu kan. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Allah kembalikan ke dalam tanah, kemudian Allah akan benar-benar mengeluarkan kita. Bentuk yang macam mana tu saya duduk fikir, saya duduk tanya. Yang penting benda tu memang akan berlaku. Ada di kalangan manusia, dia fikir macam mana, itu rasanya dah sebut kat tuan-tuan kan, Ibn Sina umpamanya, macam mana manusia tu nak dibangkitkan di alam, di pada kebangkitan, hari kebangkitan. Dia kata orang ni dia mati, mati dah berkecai, mati dah tukar jadi, dah dalam tanah kan, dah mati dalam tanah tu, dah berkecai tulang belulang apa semua tu, saat gini dah jadi fosil-fosil, dah jadi petroleum, dah jadi bahan galian apa semua, ataupun orang tanam pokok buah pula tang tu, zat buah tu pesedut semua mayat yang ada tu, tumbuh buah, ada buah tu pula, buah tu luruh, orang yang hidup dia makan pula, orang yang makan tu pula dia berjalan masuk lautan, yang lautan buat kena makan dengan harimau, kena makan dengan apa semua, lepas makan dengan harimau apa nama, rimau tu lah mati kena tembak, orang pula pergi makan rimau tu balik, ataupun binatang lain pergi makan rimau tu. Last sekali sampai ke tahap tu lah, dia berangkai-rangkai lah andaian tu sampai kepada kemudian masuk dalam laut pula, kau beri makan dengan ikan, ikan tu pula manusia tangkap balik, manusia makan pula ikan tu, jadi tang mana satu yang nak kutip jadi manusia balik ni, nak bangkit ni? Itu antara yang dipertikaikan, yang dipersoalkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Jawapan dia yang cukup mudah ialah Allah Ta'ala apa dah? Ala kulli syai'in qadir. Hak tu kita baca selalu kan? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala tu berkuasa atas setiap sesuatu. Tu sadar fikirlah, kulit kita ke daging kita yang mana satu yang akan tumbuh? Hak dia orang sudah makan, hak dia orang yang makan. Kalau kena makan dengan puak-puak barbarian pula, depa tu mati pula. Sagi bila dia bangkit di akhirat, yang mana satu yang nak bangun dulu? Tu sadar fikir yang tu. Yang tu kerja Allah Ta'ala. Pasal tu Allah Ta'ala jawab kepada orang yang engkar hari kebangkitan, Allah kata afa'ayina bil khalqil awal, adakah kami lemah untuk membuat penciptaan yang mula-mula?
Penciptaan yang mula-mula ni daripada tak ada apa-apa, daripada tetisan air mani, Allah boleh cipta dengan sperma tu, dengan air mani tu dalam yang kita sekitar hari tu ni kan, dengan sperma, dengan kromosom, dengan apa semua dalam tu, boleh pula jadi manusia. Allah juga yang cipta yang tu. Adakah Allah lemah nak cipta yang tu? Dah, Allah boleh buat. Habis tu kalau dah jadi manusia, lepas tu mati, hancur berkecai tubuh badan ni, cuma nak pihimpun balik, nak bangkitkan balik jadi manusia. Yang tu lebih mudah daripada yang pertama. Secara akalnya kita tak boleh nak gambarkan tepat pasal tu benda ghaib kan. Tapi Allah bagikan kita untuk berfikir. Kalau hak mula-mula daripada tak ada apa tu Allah boleh buat, tambah takat nak pihimpun. Dah ada dah, mati berkecai, bangkit balik. Yang tu lagi senang bagi Allah Ta'ala. Gambaran nak bagi kat manusia yang ingkar. Jadi dalam ayat ini Nabi Nuh bagi tahu kepada kaumnya yang ingkar, yang lawan dakwah itu, dia tak depa dia takkan hidup lama. Hampa bukan boleh hidup lama. Tengoklah pokok-pokok. Nanti Allah Taala akan kembalikan kamu semula ke tanah, maknanya kamu akan mati. Berhenti takat tu saja ke? Dah. Bagi kebanyakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, depa berhenti takat mati lah. Berhenti takat mati depa mati habislah, tak ada apa. Itu yang diperjuangkan oleh Darwinism, oleh apa semua tu, mana mati dengan teori evolusi apa semua tu, itu pun benda pelik-pelik juga kan. Nahurai tu adalah dia punya tajuk yang besar lah, Nahurai benda tu. Tapi memang ada sebahagian golongan manusia yang menafikan alam satu lagi, dia hidup ni berhenti tekat yang ada, lepas mati habis. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kita bukan berhenti di situ. Kita lepas mati, kita akan dikembalikan semula, dikeluarkan balik oleh Allah Ta'ala daripada alam barzah tu. Gambaran zahir kita masuk dalam tanah, dikeluarkan balik. Kalau dari sudut realitinya, hakikatnya tanah tu pasal yang kita nampak lah, ada orang dia tak masuk tanah pun, dia dah dibaham dia rimau semua kan, ataupun masuk dalam laut. Tapi alam itulah, alam barzah tu, yang kemudiannya kita akan dikeluarkan semula. Kita akan duduk di alam yang baru yang dinamakan alam akhirat. Bila sampai kepada tajuk alam akhirat, itulah yang menggusarkan sebenarnya. Pasal apa menggusarkan? Yang orang tak mau sangat cerita akhirat ialah kerana hari akhirat itu ialah dipanggil Yaumul Jaza. Dalam surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Yaumuddin. Yaumuddin tu bukan hari agama. Din di situ bukan makna agama. Kan kita kata dinul Islam. Din di situ bukan agama. Din di dalam ayat Al-Fatihah itu maksudnya ialah hari perbicaraan. Yaumuddin, hari perbicaraan. Orang yang tak mau cerita yang berhenti tekat hidup, lepas tu lepas mati habislah, tak ada apa tanggungan ni, ialah orang yang sebenarnya dia takut untuk memikirkan tentang hari perbicaraan. Pasal apa takut? Pasal hari perbicaraan nanti akan dibentangkan seluruh amalan kita. Bila kita dibangkitkan itu nanti, setiap orang akan dimasukkan di dalam parti-parti masing-masing. Wih, parti mana ni? Bukan parti pilihan raya tu. Ini parti akhirat. Ada tiga kelompok besar yang Allah Ta'ala beritahu kat kita. Apa dia? Wa kuntum azwajan thalathah. Dalam suratul Waqi'ah, kamu ada tiga puak nanti. Tiga parti. Siapa dia? Ashabul yamini ma ashabul yamin. Sebelum tu apa? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kan baca surah Al-Waqi'ah tuan-tuan. Yang pertama disebutkan dalam surah tu, kelompok yang pertama ialah as-sabiqun as-sabiqun, orang yang awal. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang didekatkan dengan Allah Ta'ala. Fi jannatin na'im, duduk dalam syurga, taman-taman yang sangat nikmat. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ramai di yang golongan yang awal, sikit dalam golongan yang kemudian. Itu satu.
wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Yang kelompok yang kedua siapa dia? Ashabul yamin yang terima buku catatan amalan daripada tangan kanan. Fi sidrin makhbud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kathirah. Itu semua gambaran tentang syurga tu, dengan buah-buahan, dengan pinggan mangkuk yang cantik, emas apa semua, dengan sofa arikah ni, sofa alal araiki muttaki, alal araiki muttakiun, baring sandar atas sofa, duduk atas, duduk berehat. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun, ada wildan, pramugara pelayan-pelayan yang tawaf, yang berpusing mengedarkan minuman keindahan syurga. Itu satu puak. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal, orang yang terima buku catatan dengan tangan kiri. Yang lebih teruk daripada itu, yang terima dihempuk atas belakang. Fi samumin wa hamim, duduk di dalam apa nama neraka yang penuh dengan kepedihan, racun dan panas membakar. Wa dhillim min yahmum, mengeri kalau nak cerita tu surah Al-Waqiah, tentang boleh baca tengok. Jadi tiga parti ni ada. Jadi kalau kita orang yang bercerita, yang beriman kepada hari kebangkitan, lanjutan daripada tu dia akan cerita tentang perbicaraan. Kita akan dibicarakan, akan dibentangkan kitab catatan amal kita. Tentang siang tadi ramai baca surah Al-Kahfi kan. Kan ada ayat ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang ni kitab apa ni? Kitab catatan amal apa ni yang sampai ni? Tak tinggal satu yang kecil dan yang besar melainkan dia kira belaka. Tu yang akan kita dapat nanti di padang mahsyar. Jadi bila orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman tahu tentang hari kebangkitan, terima hakikat hari kebangkitan, dia kena lalu yang tu. Kita akan dibangkitkan. Kalau apa namanya, golongan-golongan tertentu akan diberikan payungan oleh Allah Ta'ala, naungan oleh Allah. Orang lain akan menderita kepanasan. Kita akan mendengar rintihan dan jeritan pekikan lolongan, meminta untuk dikembalikan ke dunia, penyesalan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, pada hari orang-orang zalim itu akan membolak-balikkan kedua-dua tangannya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, alangkah baiknya kalau dulu aku ambil jalan yang sama dengan rasul. Walam attakhid fulanan khalila, dan aku tak ambil si fulan itu menjadi kawan baik aku, pasal kau tu bawa aku hanyut sesat daripada jalan Allah Ta'ala. Jadi lah benda ni kita akan lalu. Orang yang beriman hari kiamat, dia akan lalu, dia akan terima. Oh yang ni mengerikan, ya sangat mengerikan. Mengasyikkan, ya sangat mengasyikkan bagi orang yang layak untuk dapat benda tu. Jadi untuk sampai dapat ke situ, last sekali ceritanya ialah masuk syurga ataupun masuk dalam neraka kan. Baik, untuk masuk syurga dan neraka, untuk lepas ujian di padang mahsyar, untuk ditimbang tara dalam perbicaraan di mahkamah Rabbul Jalil, benapa yang nak dibentangkan, apa evidence dia, apa bukti, apa bahan yang akan dibicarakan, apa yang akan ditimbang tara? Tentu saja amalan dosa pahala kita tu yang akan ditimbang. Bila amalan, bila dosa dan pahala, dia kena refer balik kepada duduk di dunia dulu jadi apa. Itu yang orang melihat. Rabbana absarna wasami'na, Tuhan kami nampak dah. Wasami'na, dan kami dengar. Ini untuk orang yang sedang menanti hari dibicarakan, nampak ni depan mata, yang diheret masuk neraka, yang menjerit apa semua, dengar dah. Farji'na, kembalikan kami. Nak balik mana? Balik ke dunia. Na'mal salihan, nescaya kami akan buat amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin ya Allah. Jadi dia akan mai kepada, kena kembali balik ke dunia. Untuk apa ke dunia? Untuk beramal dengan amal yang soleh. Bila kita beramal dengan amal yang soleh, mai pula bincang amal soleh tu yang macam mana. Amal soleh itu ialah yang menepati kriterianya itu wahyu dan tunjuk ajar, wahyu Allah Subhanahu wa taala dan tunjuk ajar daripada rasulnya sallallahu alaihi wasallam.
Makna kata ada peraturan, ada undang-undang, ada syariat yang perlu ditegakkan, yang perlu dilaksanakan, yang perlu dihayati, perlu diamalkan. Bila ada yang tu, barulah kita beramal mengikut peraturan, barulah kita diberikan reward, dapat pahala. Bila dapat pahala, itu juga bila bangkit di hari akhirat, dapat pegang buku daripada tangan kanan, ditimbang berat amalan kita. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai. Yang diredai itu akan masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan amalnya, hak belah timbang amal hak soleh tu ringan. Pasal apa ringan? Masa kat dunia tak ada bekalan, atau membuat kat dunia tak terima, reject. Boleh jadi juga bila sampai hari akhirat, bila dibicarakan, ditimbang semua amalan ringan. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya ialah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, benapa tu hawiyah ni? Narun hamiyah, suatu api yang membakar, yang sangat panas, yang menghanguskan. Itu untuk orang yang tak cukup amal. Jadi kembali balik poinnya tuan-tuan, ialah bagi orang yang meyakini hari akhirat akan berlaku, ada reward, ada ganjaran syurga, ada azab neraka, maka dia akan tersusun, dia akan didisiplinkan dengan peraturan ketika di dunia. Dia tahu masuk waktu nak kena salat, cukup time nak kena puasa, habis cukup tempoh nak kena zakat, ada kemampuan kena pergi haji, wajib bertolong-tolongan perkara kebaikan, wajib untuk menegakkan keadilan, wajib untuk menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, semua benda tu nak kena buat. Kena tutup aurat, kena berlaku adil sesama manusia, apa lagi, kena taat, kena berlaku baik kepada kedua ibu bapa, tidak boleh berbohong, tidak boleh macam-macam kan lagi, jauhkan diri daripada riba, jauh daripada arak, judi, bertenung, nasik apa semua tu, semua nak kena buat. Bagi orang-orang yang rasa kenyah benda-benda ni semua, payah kita ni hidup, dia kata apa, hidup ni ialah born to be free, hidup ni kena bebas, happy go lucky ialah, tak ada masalah nak happy tu, tapi yang jadi tak mau tu ialah tak mau ada syariat, tak mau ada peraturan dan undang-undang, tak mau terikat nak kena buat do that, don't do that, tak mau yang tu. Dia boleh buat aku suka dia. Jadi orang yang macam ni, untuk justifikan, untuk melegakan perasaan dia bahawasanya dia tak terikat dengan peraturan ni, benda yang dia kena runtuhkan ialah meragui kewujudan hari kiamat, meragui kewujudan hari akhirat. Bila dia ragu hari akhirat, dia ragu hari kiamat, dia juga perlu meragukan adanya alam barzah, dia meragukan tentang syurga, dosa dan pahala. Syurga dan neraka tak ada, dosa pahala tak ada. Bila dosa dan pahala tak ada, peraturan pun tak ada lah. Kalau ada peraturan pun sekadar untuk hubungan manusia melancarkan sistem kehidupan, macam tu je. Itu yang diperjuangkan oleh sebilangan golongan manusia yang tidak beragama. Dan itu juga yang dihadapi oleh banyak rasul yang lalu, berhadapan dengan orang-orang yang ingkar benda-benda itu semua. Pasal apa? Dia tak mau terikat dengan peraturan, tak mau terikat undang-undang, tak mau terikat dengan syarak, tak mau ada panduan wahyu, lemah, tak sudah habaklah kami yang tu yang ni, tak payah, buat sendiri. Bila zaman Nabi Syuaib kata untuk supaya betulkan timbangan niaga, bagi betul kena jujur, kena amanah, jangan menindas orang apa semua tu kan, dia pun tak selesa. Jadi untuk tak mau terima ajaran Nabi, dia pun kena runtuh yang satu yang asas, iaitu kiamat-kiamat ni tak ada, akhirat tak ada, syurga neraka tak ada. Syurga neraka tu dunia ni lah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita, nak mengisbatkan kepada kita yang sebenarnya benda-benda tu ada. Nak meyakinkan orang yang dah beriman, benda tu ada. Dan ditunjukkan macam-macam sebenarnya, kita boleh melihat dalam sejarah
tentang keadaan manusia ini. Cuma tinggal lagi kita belum bangkit je kan, kita belum dibangkitkan. Tapi kita kena yakinlah dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Allah akan kembalikan kita, yu'idukum, kita lah tu, fiha, maksud dalam bumi, wa yukhrijukum ikhraja, Allah akan keluarkan balik kita dengan sebenar-benarnya. Makna kata tak ada siapa tinggal, semua akan bangkit. Semua. Yang baik, yang jahat, yang adil, apa lagi? Yang amanah, yang khianat, yang tipu, yang zalim, apa lagi? Semua yang lain, semua akan bangkit. Dan kita akan berhadapan dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk meluruskan kehidupan kita selepas dikeluarkan nanti, kita kena luruskan kehidupan kita semasa kita berada di bumi ini, di dunia ini, di atas tanah ni kan, masa hidup ni, yang tu yang kita akan luruskan untuk kita betulkan yang di sana. Ini ibaratnya macam kalau orang tengok filem kan, dia tengok filem orang yang hidup di masa sekarang. Sekarang ni dia tengok ada kerosakan tang mana-mana, dia cuba patah balik ke zaman silam untuk betulkan sejarah, betulkan suasana zaman silam, supaya dia bila mai balik zaman 2018 ni, perjalanan tu jadi elok betul sebagaimana yang diidamkan. Kan ada tengok gambar kalau filem selalu cerita macam tu kan. Kita tak mampu buat macam tu, kita tak boleh pergi belakang sana untuk patah balik yang sini. Tapi Allah bagikan kepada kita gambaran hak depan. Allah beritahu kat kita gambaran yang akan berlaku di depan tu. Depan tu bukan tekat esok lusa ni. Siapa nak menang belah, bukan itu. Nuh, hari akhirat nanti ni, ada golongan tu. Kita pun tak tahu, aku yang mana satu pun tak tahu lagi ni. Tapi untuk membetulkan masar kita, laluan kita tu, nak betulkan yang tu kan? Nak duduk yang mana tadi ni? Duduk dekat as-sabiqun as-sabiqun, ataupun duduk dekat ashabul yamin, atau dekat datu, ataupun ashabul shimal. Nak dapat yang tu, kita tak payah nak patah belakang. Kita duduk tempat hak kita duduk ada tu untuk kita betulkan. Laluan kita biar sampai dekat tempat yang betul. Itu rahmat kasih sayang Allah Ta'ala cerita kat kita tentang hari yang akan datang. Itu yang kalau kita baca dalam suratul Hasyar, Allah Ta'ala suruh kata apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah suatu jiwa itu melihat apa yang dia persembahkan untuk hari esoknya, hari akhiratnya. Apa yang dipersembahkan sekarang untuk hari akhiratnya, tengok apa dia. Jadi daripada disiplin ini, daripada kata-kata kunci yang begini, tuan-tuan, kita jadikan dia sebagai azimat. Tangkal dan azimat bukan tergantung kat tengkuk, bukan gantung kat leher, bukan tangkung kat pinggang, tapi untuk kita jadikan sebagai pedoman dan amalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kehidupan kita di dunia ini. Kita jalan dalam ke dunia ini dengan diredai oleh Allah Ta'ala, Allah redha kita sampai ke hari akhirat dan kita dimasukkan ke dalam syurganya. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada apa-apa kah yang tuan-tuan nak sembang? Tak ada apa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.